KPU Manggarai Timur sudah melaksanakan pleno penetapan kursi hasil pemilu 2019 dan penetapan calon terpilih. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Manggarai Timur, kepada partai politik, TNI dan Polri yang sudah menjaga situasi yang aman dan telah mendampingi kami, memandu kami dan menjaga kami dalam setiap tahapan dari tahun 2018 sampai dengan 2019 ini. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh pendidikan, serta semua lembaga adat yang telah berkontribusi untuk menjaga situasi yang aman dan telah melakukan pendidikan politik pada masyarakat Manggarai Timur. Pada kesempatan yang sama saya ucapkan terima kasih. Marilah kita memberi kepercayaan kepada legislatif yang terpilih. Semoga mereka menjadi bapak rakyat untuk mempercepat pembangunan.